Buka. Assalamualaikum teman-teman. Hai guys. Jadi guys, kali ini aku bakal bikin video tentang nge-review kecap bawang. Bukan. Ya, aku bakal nge-review. Tada. Ini itu nih, gagak. Yes. Jadi ini itu aku nemu di, bukan nemu guys. Guys, no endorse. Jadi ini pertama kalinya aku bakal ngerasain mie gagak 100 ini. Nah pas itu aku cuman dapetin yang rasa goreng lada hitam nih. Ya. Dan ini tenang aja kalau ini tuh halal 100%. Ya halal. Dan ini ada pedes satu sendiri level 3 guys. Oke guys, jadi langsung kita masak. Salah ngabur. 2000 years later. Oke guys, jadi di sini mie-nya udah matang. Ini aku pakai telur. Oke. Kayak gini. Aku sengaja belum ngasih bumbunya. Nanti dikira kalian curang apa gimana. Ini bumbunya kayak gini. Kayak bumbu sambal ya guys ya. Setahu aku mie gaga ini produk Indonesia. Oke, jadi kita taruhkan. Oke guys, sekarang aku mau kasihkan bumbunya yang ini dulu. Kayak bumbu bubuk mungkin ya guys ya. Ini ya guys tuh. Terus tinggal yang ini guys. Bau. Oke guys, Oke guys, jadi ini mie-nya, baunya benar-benar kayak lada hitam banget. Dan mari kita cobain. Sebelum kita cobain, berdoa dulu. Oke guys, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya banyak dari kalian yang mungkin katanya guys, mie gaga ini 11-12 kayak mie samyang. Jadi aku benar-benar pengen banget coba. Dan sekarang aku coba. Telurnya guys. Enak banget guys. Thank you.
Okay guys, segitu dulu aja video aku hari ini. Reviewnya ini Gaga ini enak, dan kalau menurut aku dibanding sama Samyang ini tuh kalau pedesnya 4 atau 5 dari 10 ya. Dan ini Gaga ini gak terlalu pedes kok guys, dan yang lada hitam ini bener-bener mirip banget rasanya kayak lada hitam. Lada hitam persis guys. Jadi bagi kalian yang bilang kalau mie Gaga ini lebih pedes dari Samyang itu salah guys, salah banget. Oke? Dan ini produk Indonesia kan guys, dan menurut aku ini pas banget bagi kalian yang mungkin masih belajar latihan makan sama. Oke. Jadi segitu dulu aja video dari Aisyah hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga di-share. Terima kasih udah nonton. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.